Welcome back to my YouTube channel saya. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kali ini kita akan terus membahas berita terupdate yang datang dari Ayu Ting Ting ataupun dari Sahersek ya. Nah, tetapi kali ini berita hangat-hangatnya datang dari Ayu Ting Ting dan juga calon suaminya Adi Jayusman. Di sini kita akan membahas 5 perbedaan antara Ayu Ting Ting dan juga mantan istri Adit Jayusman, Fatima Saida. Langsung saja teman-teman, kalian simak videonya ya. Nama Fatima Saida ikut mencuat ramai karena isu kedekatan Ayu Ting Ting dan juga Adit Jayusman. Adit Jayusman belakangan ini menjadi sorotan setelah dikabarkan akan segera menikah dengan Ayu Ting Ting. Namun, ada fakta baru terkait tentang latar belakang istri Adit Jayusman, Fatima Saida. Inilah 5 perbedaan mereka ya teman-teman. Yang pertama dari segi penampilan. Sebagai seorang artis, tentunya Ayu Ting Ting harus menjaga penampilannya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Berbeda dengan Fatima Saida. Dirinya menggunakan hijab, jadi penampilan Fatima Saida sangatlah sederhana banget, berbeda dengan Ayu Ting Ting ya. Langsung yang kedua, profesi yang jauh berbeda. Siapa yang tak kenal dengan Ayu Ting Ting? Namanya mencuat setelah ia membuka album terbarunya yaitu yang berjudul Alamat Palsu ya teman-teman. Setelah menyanyikan lagu ini, Ayu Ting Ting menjadi penyanyi dangdut yang profesional. Selanjutnya itu, sementara Fatima Saida namanya disebut-sebut karena ia adalah mantan istri dari Adi Jayusman. Fatima adalah seorang dokter anak, ia memiliki tempat praktek sendiri di Jakarta. Yang ketiga, latar belakang pendidikan mereka sangatlah jauh berbeda. Sibuk kerja, Ayu Ting Ting sempat mengesampingkan pendidikannya. Waktunya habis untuk mengisi acara dari satu panggung ke panggung yang lainnya. Namun belakangan ini, kabarnya Ayu Ting Ting sedang ada di bangku kuliah loh teman-teman. Tetapi sampai saat ini belum ada terdengar kapan Ayu Ting Ting lulus dari kampusnya. Nah, berbeda dengan Saida, dia di sini mengutamakan pendidikan tingginya, bisa dibilang setara dengan Adi Jayusman yang sempat kuliah di S2 di Belanda karena dapat beasiswa. Namun tak diketahui pasti di mana Fatima pernah menempuh pendidikannya. Yang keempat, latar belakang keluarga. Sebelum terkenal sekarang, dulu kehidupan Ayu Ting Ting sangatlah sederhana. Ia tinggal di rumah yang apa adanya. Sang ayah seorang pegawai negeri sipil, sang bunda bekerja sebagai ibu rumah tangga. Sosok Fatima Saida sendiri belum diketahui seperti apa jelas latar belakangnya. Namun, bisa kita lihat dari latar belakang keluarga Adit Jayusman yang terpandang banget ya. Keluarga Fatima mungkin juga tak jauh berbeda dengan sang mantan suaminya yaitu Adit Jayusman. Next, yang terakhir nih. Nah, yang terakhir ini adalah eksis di medsos ataupun media sosial. Ayu Ting Ting sudah biasa menjadi sorotan kamera. Jumlah penggemarnya pun jutaan, bahkan banyak banget ya teman-teman, tak terhitung lagi. Tak hanya di dunia nyata, tetapi juga terkenal di dunia maya. Akun media sosialnya pun sudah terverifikasi. Deretan foto narsis Ayu Ting Ting di media sosial pun banyak banget. Tak hanya narsis sendiri, Ayu Ting Ting juga kerap unggah foto anaknya Bilqis dan juga sahabat dan pastinya juga keluarganya ya. Berbeda dengan Fatima, bisa dibilang tidak eksis di dunia maya. Jumlah pengikutannya pun masih ratusan dan feed Instagramnya pun tak banyak. Fatima sepertinya tak senarsis Ayu Ting Ting ya teman-teman. Nah, jadi inilah 5 perbedaan antara Fatima dan juga Ayu Ting Ting ya. Kita doakan saja yang terbaik untuk semuanya. Untuk Adi Jayusman itu adalah pilihannya ya untuk memilih Ayu Ting Ting. Semoga bisa kedepannya lebih baik lagi. Bahkan kita berdoa ya teman-teman, semoga mereka bisa sampai ke pelaminan ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, terima kasih sudah mampir di channel ini. Terus tonton ataupun terus dengar ya berita-berita terupdate yang datang dari Ayu Ting Ting maupun dari Sahersek. Terima kasih, bye bye.